Oke, selamat sore sahabat petani semuanya. Hari ini kita lihat lagi perkembangan pertanaman wortel ya. Yang sudah pas 30 hari. 30 hari setelah semai ya, HSS. Jadi ini memang kondisinya dalam beberapa minggu terakhir jarang hujan ya. Ini baru hujan kemarin, itu pun rintik ya, baru 3 hari kemarin ini kelihatan sangat kering masih. Jadi ini dia posisi umur 1 bulan ya untuk pertanian wortelnya. Ini tingginya baru sekitar 5 cm ya, seperti ini dia. Ini memang tanah udah mulai kering ya, udah mulai sedikit kering, apalagi seminggu terakhir nih Gunung Sinabung yang berlokasi sekitar 12 kilo di dari garis lurusnya ya, dari puncaknya ke lokasi kita. Ini juga semburan vulkaniknya tetap saja menyebar ya. Tapi ini karena letusan-letusan yang kecil ataupun erupsi yang kecil. Sementara beberapa hari kemarin ini letusannya sangat-sangat besar. Dan kita lihat di sini pun ini agak putih-putih ya. Ini seperti ini dia, putih yang berdaun lebar dia kelihatan sekali. Ini seperti ini adalah vulkanik ya. Ini sebenarnya debu vulkanik yang dari Gunung Sinabung itu ya. Ini sebenarnya menyebar, jadi di tanah kita sebenarnya udah banyak sekali, udah tebal. Dan ini kondisinya lebih banyak memang kemarin kalau di sana itu karena apa ya, setelah kita tanam 5 hari, selama 5 hari itu hujan deras terus, jadi ke bawah semuanya bibitnya, banyak yang berjatuhan. Sama seperti ini juga sebenarnya tumbuhnya banyak tuh di lerengnya ya, di bawahnya ya. Ya, jadi ini seperti ini kondisinya kalau pertumbuhannya merata ya. Dan beberapa waktu lagi mungkin ini udah harus kita apa ya, lakukan pencabutan rumput ya, agar nanti rumputnya jangan terlalu cepat tinggi sehingga kalah saing dalam penyerapan unsur hara ya. Betul, nanti setelah ada hujan ini pemupukan ada juga, tapi pemupukannya hanya sedikit ya, hanya sedikit membantu saja. Tapi penyemprotan yang rutin mungkin dilakukan, penyemprotan itu dengan herbal, dengan organik ya, bukan dengan kimia. Jadi kita selalu mengupayakan pemakaian kimia itu untuk wortel itu minim ya, sangat kecil sekali. Makanya kalau dibilang kalau di produksi wortel, mungkin produksi wortel berstagi ataupun produksi wortel tanah karo itu masih cukup diakui kualitasnya, karena petani-petani di tanah karo itu sangat sedikit menggunakan jenis-jenis kimia ya. Jadi sebelum tanam itu ya, teman-teman juga sudah lihat di video-video sebelumnya bahwa kita menggunakan organik ya, pupuk kandang. Yang paling banyak itu pupuk kandang itu, kalau untuk pemupukannya itu 70% itu organik pupuk kandang. Kalau kita kemarin kita pergunakan humus hutan ya, difermentasi ulang baru kita tebar lagi. Oke, itu dia untuk perkembangan per hari ini 30 hari wortel di tanah karo. Nanti kita lihat lagi untuk perkembangan berikutnya, juga untuk cara pengolahan berikutnya. Jadi ikuti terus tahap-tahapannya, nanti kita upload lagi. Oke, itu mungkin ya. Terima kasih untuk sahabat yang sudah menyaksikan. Salam majuah-juah. Selamat sore sahabat petani, petani tanah karo, khususnya petani wortel. Hari ini tanggal 1 September 2020 ya, jadi tepatnya 47 hari wortel
ini sudah kita semai ya. Jadi kebetulan baru kemarin ya, 46 hari kita sudah melakukan penyiangan rumput sekaligus penjarangan ya, penjarangan dari tanaman wortel yang kemarin sudah kita semai. Jadi 47 hari sudah kita lakukan penjarangan. Oke, jadi penjarangannya seperti ini ya kondisinya setelah dilakukan penjarangan dan sekaligus pencabutan rumput. Jadi ini dia kondisinya. Jadi karena terlalu rapat makanya harus dicabut ya. Jadi wortel atau baby wortel, wortel yang kecil-kecil yang seperti ini harus kita cabut untuk menjarangkan ya, menjarangkan tanaman wortel yang sudah ditanam sebelumnya. Karena ketika nanti wortel ini terlalu rapat, jadi buahnya tidak akan besar. Nah, jadi terjadi persaingan. Nah seperti ini misalnya ya, ini terlalu rapat, jadi harusnya kita buang lagi satu nih ya, yang kira-kira paling kuat kita tinggalkan, yang agak lemah kita cabut. Ah seperti ini dia ya. Oke, jadi dia di sini dilihat sekitar 4 jari ya, 4 atau 3 jari ataupun sekitar 3 sampai 4 cm ya, seperti ini dia semuanya. Jadi nanti dengan adanya penjarangan ini sehingga persaingan untuk makanan itu jadi berkurang ya, sehingga wortelnya, kondisi wortelnya akan lebih bagus nantinya nih. Nah ini memang yang menjadi satu dilema juga untuk petani wortel ya, karena bibit yang sudah kita semai sebenarnya sia-sia ya, hampir lebih separuh, lebih 50% itu akan terbuang ya seperti ini. Nah, jadi karena belum ada bibit ya yang seperti butiran, sehingga kita belum bisa mengkondisikannya. Yang kedua permasalahannya adalah untuk buah ini ya, ketika nanti ini terbuka terus, pada saat besar warnanya akan berubah, sehingga kalau bisa ini dilakukan penutupan, penutupan umbinya ya, sehingga nanti warnanya bagus dia. Nah seperti ini masih ada juga ya, jadi perlu kita perhatikan walaupun sudah dilakukan dengan tenaga kerja ya, tapi perlu kita cek juga. Nah seperti ini dia masih ada dua. Nah. Ya untuk melakukan penjarakan ini pun memang tenaga kerja khusus ya, tidak bisa sembarangan juga, karena kalau tenaga kerja biasa itu tidak mengerti ya, tidak paham, sehingga nanti kita cukup dirugikan karena mereka mencabut yang rapat seperti itu, yang jarak seperti itu ya, sehingga ada juga yang tertinggal, jadi banyak juga yang tertinggal, jadi itu perlu diperhatikan juga, sehingga memang modal dari atau biaya yang paling besar, kos yang paling besar untuk bertani wortel ini sebenarnya itu kos bibit sama tenaga kerja ya, biaya pembelian bibit, karena hampir 50% paling tidak harus dibuang seperti ini, dan tenaga kerjanya. Kalau untuk biaya pupuk, penyemprotan itu cukup minim ya, palinglah 40% ya perhitungan dari total biaya, tapi untuk tenaga kerjanya memang cukup-cukup tinggi, karena kita harus mengerjakannya dalam satu hari itu termasuk penanaman ya, sehingga pertumbuhannya sama rata seperti ini. Oke, untuk tanaman wortel yang perlu diperhatikan adalah penjarangan ya teman-teman semuanya, karena ketika wortel ini terlalu rapat, kita bisa pastikan tidak akan berbuah dengan
bagus ya. Jadi walaupun sudah dilakukan penjarangan, kita perlu lakukan kontrol juga kira-kira di bagian mana yang masih terlalu padat ya. Apalagi dengan kondisi seperti ini, misalnya ada dua batang di sini. Kalau kita tidak cabut satu, kita yakinkan akan terganggu ke sini, ke sini ya. Karena ini ada dua juga. Jadi ini dipastikan tidak akan besar. Jadi jangan sayang-sayang, kita harus cabut. Dan ini salah satunya. Oke. Jadi tidak ada yang tumbuh terdempet ya. Dan jaraknya dipastikan minimal 3 atau 4 cm ya, kecuali seperti ini posisinya. Sebelah sini kosong, sebelah sana juga kosong. Jadi dia nanti bisa berkembang ke arah sini, bisa berkembang ke arah sana. Oke, proses penambahan pupuk ya, pupuk kimia untuk tanaman wortel 53 hari setelah semai ya. Ya, kondisinya seperti ini karena memang curah hujan sudah cukup bagus ya. Jadi penambahan pupuknya juga cukup sedikit, hanya sedikit ya sahabat petani ya. Dengan menebar saja langsung, menebar tipis. Dan pupuk yang digunakan hanya pupuk biasa ya, yaitu pupuk Amakos NPK dan ditambah dengan humic ya, humic acid. Baru nanti setelah itu dilakukan penyemprotan ya, penyemprotan dengan POMI, POMI 4-in-1 dan Antu. Ini mungkin dua kali lagi ya penyemprotan. Jadi selama penanaman untuk kali ini kita pakai selama 4 kali, karena ini udah 2 kali ya kita lakukan penyemprotan antara POMI di apa? POMI dan Hantu. Jadi mungkin 2 kali lagi nanti ini setelah selesai pemupukan beberapa hari kemudian akan dilakukan lagi penyemprotan. Untuk inseknya tergantung kondisi ya, jika ada semacam jamur ataupun semacam ulat ya mungkin dilakukan lagi penyemprotan dengan dosis rendah ya. Tapi kalau tidak ada, kalau pertumbuhannya juga tidak terlihat terganggu, tidak dilakukan penyemprotan, hanya dibiarkan secara alami saja, hanya organik saja. Jikapun ada nanti ciri-cirinya seperti kapur, ada kapur-kapur di daun ya. Untuk hama sih nggak terlalu mengganggu, hanya seperti ini. Tapi biasanya kalau sudah kondisinya rimbun itu kadang ada ulat ya. Ulat yang menggerogoti daun itu mungkin mengganggu, tapi hanya dengan menyeprai saja halus seperti itu. Itu akan tuntas biasanya. Jadi untuk wortel ini kalau di tanah karo umumnya rendah sekali menggunakan pestisida maupun kimia, penyemprotan kimia. Jadi lebih cenderung ke arah organik ya. Tapi memang untuk pupuk kandang, dolomit sama garam pertanian itu yang mungkin cukup tinggi. Yang paling tinggi adalah untuk pupuk kandang ya, itu cukup tinggi. Ya itu ini ya, ini dia untuk pupuk ya. Ini yang belum tercampur mungkin ini Amakos ya, Amakos. Baru NPK ya,
NPK 16-16 atau 15-15, baru dicampur dengan humic acid ya, ini yang hitam-hitam ini seperti ini. Hanya itu ya untuk campurannya, dan jumlahnya juga hanya sedikit ya. Ini 25 kilo untuk 2500 meter persegi. Ya, penebarannya hanya seperti ini. Ini hanya sedikit-sedikit saja ya, teman-teman. Tidak perlu banyak. Karena ini nanti mungkin dalam waktu 1,5 bulan atau paling lamanya 2 bulan ini sudah panen. Cukup lumayan ya, rata juga pertumbuhannya, sama dengan yang di daerah sini kemarin ya. Ya, penaburannya seperti itu aja, simple dan tidak perlu membutuhkan tenaga kerja yang terlalu banyak, karena jumlah pupuk juga sedikit dan penebarannya juga simpel saja, hanya menebar di atas bedengan saja. Oke, mungkin itu dia untuk tahap perkembangan wortel 53 hari setelah semai. Nanti kita lihat lagi untuk berikutnya. Oke, terima kasih. Salam maju aja. Oke, itu mungkin dia untuk review hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kita. Jangan lupa tetap subscribe bagi yang belum subscribe, like dan share juga buat teman-teman yang lain agar lebih banyak dapat informasi terkait dengan pertanian dan pertanian-pertanian yang lainnya dari Tanah Karo, Sumatera Utara. 1256 meter di atas permukaan laut. Salam maju-maju.